pesawat kargo 9 MWCA yang membawa bantuan kemanusiaan awal peringkat pertama sumbangan ke Palestin menerusi Ops Ehsan selamat mendarat di lapangan terbang tentera Al-Arish, Mesir pada Sabtu. Kerajaan Indonesia pada Sabtu menghantar bantuan kemanusiaan pertama ke Gaza bagi membantu penduduk yang terkesan akibat serangan Israel. Ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional diminta untuk terus berbincang dengan Datuk Seri Fadilah Yusof berhubung permohonan peruntukan untuk kawasan mereka. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.